Baik, terima kasih rakan setugas kita, Muammar dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda dan juga salam Aidiladha. Bagaimanakah perkhabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria dan ingin dikongsikan keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini. Alhamdulillah cukup mengizinkan. Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar, dibukakan pintu-pintu rezeki dan dimakbulkan semua doa kita. Amin, insyaAllah. Baik, Auda, seperti biasa dari daerah Belait, kami akan mengongsikan beberapa info semasa. Antaranya ialah Majlis Ibadah Korban Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Masjid Lorong 3 Selatan Seria akan diadakan pada hari ini bermula pada 12.30 tengah hari nanti di Masjid Lorong 3 Selatan Seria. Sementara itu, Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban akan mengadakan pengagihan daging korban pada jam 1.30 petang nanti di Balai Raya Kampung Sungai Teraban. Itu dia ada beberapa info semasa yang akan berlangsung pada hari ini. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Dari surah Al-Hajj ayat 37 tafsirnya. Daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayatnya kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban ialah perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tindakan mematuhi perintah Allah. Dalam takwim Hijrah, Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah dan berlangsung selama 4 hari, iaitu hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Perayaan ini bermula dengan takbir Aidiladha pada 9 Zulhijjah selepas solat maghrib, diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan ini diikuti dengan ibadah korban. Rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini juga tidak melepaskan peluang untuk meraih ganjaran pahala dari sambutan ini. Kemeriahannya juga dapat dirasakan bagi mereka yang mengadakan majlis korban di rumah kediaman masing-masing. Alhamdulillah, saya telah pun mengikuti majlis korban ini pada kira-kira dalam 20 tahun sudah. Sebenarnya peserta bagi majlis korban ini sebenarnya berubah-ubah setiap tahun-tahun. Tapi yang mengikutinya adalah di kalangan keluarga, kawan-kawan ataupun kenalan. Persiapannya oleh kerana majlis ini telah diadakan dalam masa 20 tahun. Jadi peserta-peserta ini dari mulut ke mulut akan memberitahu ahli keluarganya ataupun kawan-kawannya untuk menyertainya di tahun-tahun yang berikutnya. Jadi pada ketua rumah ini, iaitu Cikgu Haji Ismail dan juga isteri Cikgu Jasliah, memang menjadi ketua lah bagi majlis ini. Jadi mereka-mereka yang berhasrat untuk mengikuti majlis ini akan menghubungi beliau sebenarnya sekurang-kurangnya dalam 3 bulan lah sebelum Hari Raya Aidiladha ini menjelang. Kerana tuan rumah perlu mengetahui berapa orang peserta yang bakal mengikuti majlis ini. Kerana mereka perlu mencari kerbau ataupun sapi ataupun kambing lah untuk memenuhi kehendak ataupun peserta-peserta ini. Sambutan Aidiladha ini juga dapat dilihat dari segi pengurusan orang-orang kampung yang turut membantu dalam beberapa tugasan yang telah diberikan.
Dengan melakukan aktiviti bergotong royong ini, mereka melaksanakannya dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan keridaan serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala jua. Pada tahun ini saya rasa sambutannya amat meriah sekali kerana memandangkan ketahuan ini adalah dalam 2-3 tahun ini kena pandemik COVID. Jadi majlis Hari Raya Ketani dalam setahun dua ini dalam disambut dalam keadaan low-key saja. Tapi bila ada majlis Aidil Adha pada hari ini, di kesempatan untuk penyorang bergotong royong beramai-ramai itu kami ambil dengan semaksimanya lah. Jadi bis kita dapat melihat bahawa ramainya majlis pada hari ini bukan saja untuk majlis korban tetapi untuk meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini secara yang tadi biasalah adakan sebelum wabak COVID melanda negara dan juga dunia kita di seluruhnya. Seruan saya lah kepada beliau-beliau aktifkan diri dalam majlis keagamaan, keramaian ataupun majlis gotong royong seperti ini kerana ini ada mengeratkan tali silaturahim dan juga rasa kekeluargaan yang kuatlah di antara kita ni. Bukan saja di antara keluarga sebab misalnya kalau diikut dikirakan peserta-peserta ini datang dari berbagai daerah lah. Jadi yang tidak kenal jadi kenal dan sebagainya. Itulah saya maksudkan mengikatkan silaturahim, kenal mengenali dan ada yang penting ada rasa atau bekerjasama tu bahawa gotong royong di antara satu sama lain yang belum pernah memotong daging pun berkali mungkin ini pertama kali bagi belia-belia lah. Dan yang penting seronok lagi melihat sendiri bagaimana pemutungan majlis dalam majlis korban ini diadakan lah atau yang apa the beauty lah dalam dalam majlis ini bagi belia-belia lah yang belum bergerak aktif tu aktifkan diri kita mesti bermulalah dari sekarang if not this year next year lah okay rebut peluang lah kalau ada majlis yang seumpama ini diadakan di kampung di jiran-jiran ataupun daerah lain pun boleh je. Itulah saranan saya kepada belia-belia semua. Dengan melaksanakan ibadah korban, kita akan memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban juga dapat melahirkan rasa syukur terhadap nikmat hidup yang telah diberikannya. Dan ibadah korban juga dapat memupuk sikap pemudilian dan keprihatinan terhadap masyarakat di samping dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama Islam melalui pengagihan daging-daging korban tersebut. Inilah keistimewaan Aidil Adha.